Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini akan saya buat tutorial tentang POS ya, yang kita sebut sebagai apa namanya, sebuah tool dalam rangka untuk sustainability dari produk kelapa sawit ya. Oke, ini pertama kita login, tentu situsnya nanti akan sesuai dengan masing-masing user ya. Nah, di sini kebetulan masih di pemikiran.com dengan username admin@gmail.com dan passwordnya tentu nanti admin yang akan memberikan kepada usernya ya. Tapi mungkin ya sebelum saya buat tutorialnya, ada hal ini saya review dulu produknya deh ya, nanti matching untuk yang ke yang lain. Pertama, mungkin ini Pak Berry, icon ini mungkin bisa kita perbaiki dulu ya, disesuaikan gitu ya, untuk ya agar nggak monoton lah ini. Nah, seperti ini kan keren ya, ada gambar dashboard gitu kan, dashboard. Kalau dia sustainability assessment mungkin di situ ya seperti buat icon orang di sini gitu kan, collection plan misalnya, entah apalah gitu kan ya, supaya nanti nggak sama semua ya. Ini dari sisi admin ya. Coba kita login lagi kepada sisi dari admin ya, kita coba kita lihat, kita lihat dulu siapa udah usernya ya. Nah, yang bisa menggunakan ini adalah user yang sudah didaftarkan. Oke, user di sini. Nah, ini salah satu misalnya patiwarekalbar.com ya. Ini kita buat ya, ini contoh aja ya. Supaya nanti sebelum kita submit kepada user-user kita, produknya mungkin bisa lebih keren lah gitu ya. Seperti ini kan keren ya, dashboard gitu ya. Ini adalah bentuk general report daripada SMPEG. Nah, ini masih sama juga gitu ya. Gambar apa namanya, gambar ya, kalau saya bilang gambar sesos lah gitu ya. Nanti harus diperbaiki dulu sebelum kita buat tutorial final ya. Ini dari sisi dashboard user. Kemudian kita lihat lagi dari sisi kita lihat dari sisi reviewer ya, misalnya Pak Didik gitu ya. Kita copy aja. Oke, kita setelah kita copy, kita logout ya. Kita login lagi dengan namanya tadi. Oke, paste. Paste di sini. Nah, ini kan keren dashboardnya gitu. Nah, ini sama lagi nih, sesos lagi nih ya. Jadi di sesoskan dulu lah, baru nanti kita buat review yang bagus. Oke, demikian ya. Oke, sementara ini untuk review produknya dulu ya, sebelum kita buat tutorial yang keren lah gitu ya. Oke, demikian. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.